kita sudah menyiapkan makalah-makalah yang luar biasa, bisa memotivasi kita bagaimana kita memulai untuk memilah sampah dari rumah. Nah, ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Agustina. Bagaimana diketahui, World Clean Up Day adalah gerakan kerelawanan yang saat ini memimpin aksi clean up terbesar di dunia. Selama 2 tahun berturut-turut di antara 187 negara yang bergabung di jaringan Let's Do It World. Bersama dengan jaringan Core Team yang merupakan aksi gotong royong yang dikerjakan ya, baik itu dari level tim nasional maupun di daerah. Itu biasanya kita memang bergotong royong dengan banyak sekali komunitas untuk menjalankan aktivitas World Clean Up Day ini yang dilakukan secara serentak, karena memang membutuhkan banyak sekali upaya ataupun kekuatan kolaborasi bersama, sehingga kita selalu menggandeng banyak komunitas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk itu di nasional sendiri. Dalam perjalanannya memang World Clean Up Day ini pertama kali diinisiasi di Estonia pada tahun 2008 bersama dengan jaringan dari yang disebut dengan Let's Do It. Dan sampai di Indonesia sendiri baru kita bawa ke Indonesia di tahun 2014 untuk kemudian kita satukan semangatnya dengan berbagai komunitas di Indonesia, berharap bahwa kita bisa berkolaborasi bersama-sama dengan jaringan 187 negara tadi yang sudah saat ini bergabung. Nah, mimpi kita adalah untuk menyatukan semua orang, semua pihak, semua perusahaan, jaringan pemerintah, komunitas, siswa dan sebagainya untuk ikut bersama-sama melakukan aksi clean up. Ini merupakan hasil daripada kerja keras kita semua di tahun 2019. Teman-teman bisa melihat di sini, Indonesia memimpin lebih daripada 45% jumlah relawan di dunia gitu ya. Jadi dari 21 juta lebih relawan, Indonesia memimpin sekitar 9,5 juta relawan. Dan dalam hal ini memang sampah yang kita kumpulkan tidak terselisih banyak dengan tahun 2018 yang 14 ribu ton sampah ya, dengan di tahun kemarin juga 15 ribu ton sampah. Namun kita berharap dengan aksi tahun ini, tentu saja dengan adanya aksi pemilahan sampah yang diadakan serentak, justru banyak data sampah yang memang masuk dan dilaporkan secara online nantinya. Itu harapan kita. Dan ada 186 kota di tahun lalu yang sudah mengadakan aksi clean up ini secara serentak. Kemudian dengan dukungan juga di sini 8 gubernur ya, kalau dari provinsinya yang turun clean up. Dan sebenarnya kita juga banyak sekali bupati ataupun wali kota yang juga ikut turun clean up langsung gitu, membersihkan lokasi-lokasi yang telah dipilih, terutama dijadikan lokasi utama oleh teman-teman di jaringan daerah. Ada sekitar 2.800 hampir 3.000 komunitas yang tergabung dan 1.690 sekolah ataupun pesantren. Terima kasih juga kepada seluruh perusahaan yang mendukung aksinya di 340 dan perusahaan ini memang biasanya memilih lokasi-lokasi clean up untuk didukung ataupun memilih kota atau kabupaten, bahkan juga memilih provinsi. Semoga dengan adanya webinar yang diadakan oleh Lions ini pada hari ini, ada lebih banyak teman-teman dari berbagai universitas ikut ambil andil dalam mengadakan clean up. Juga ada 381 illegal dumping yang kita petakan, dan tahun ini juga sudah aktivitas illegal dumping itu juga cukup banyak sudah dilakukan oleh teman-teman kita di berbagai daerah. Data ini adalah estimasi dari setiap lokasi clean up yang diadakan di berbagai lokasi, baik itu sekolah ataupun sampai ke level desa dan sebagainya. Ini beberapa seleb yang mendukung kampanye kita gitu ya. Kita berharap semoga juga ada lebih banyak influencer yang bisa terlibat gitu, ikut mengkampanyekan kegiatan kita di tahun ini. Temanya itu adalah Bersatu untuk Indonesia Bersih. Tepat sekali hari ini kita bisa melihat bahwa yang hadir di sini pun untuk mengikuti webinar ini sangat beragam. Nanti semua relawan ke lokasi bukan aksi clean up itu bagaimana terhubung tuh dengan bank-bank sampah ini, sehingga kalau memang kita berbicara ini semua sistemnya dapat diintegrasikan dengan baik. Nah, ini semua merupakan bentuk daripada semangat kolaborasi kita. Lalu ini target kita mengadakan WCD ini. Perlu mungkin saya ingatkan kembali kenapa numbers juga menjadi penting bagi kita.
Karena di tahun 2018 ternyata setelah diadakan penelitian dari sebelum dan sesudah Workline Update oleh Nielsen, salah satu perusahaan internasional yang mengadakan penelitian di Afrika Selatan, Prancis, dan Indonesia. Kemudian angka di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah Workline Update adanya perubahan pemahaman akan isu sampah, yaitu dari orang-orang yang penelitian ini disebut dengan Trust Blindness Survey ataupun penelitian akan kebutaan masyarakat Indonesia terhadap isu sampah, yang sebelumnya tidak peduli menjadi peduli, yang sebelumnya tidak beraksi menjadi beraksi gitu ya. Itu menunjukkan ada sekitar 80% memang adanya perubahan yang terjadi gitu setelah bergabung dengan Workline Update. Dan semoga dengan adanya bank sampah dan juga dari jaringan Adupi, jaringan Lions dan sebagainya yang terlibat, kita sangat berharap ya kalau 50% sampah yang kita kumpulkan itu saja bisa terkelola dengan baik, itu udah sangat merasa bahagia gitu ya. Di Jakarta yang menyatukan berbagai pihak dari pemerintah, komunitas, perusahaan dan sebagainya oleh Lions berhasil membawa cukup banyak pada saat itu relawan dengan membuka lokasi-lokasi clean up di Jakarta. Lalu di tahun 2020 dan tahun 2021 ini, kita juga aktivitasnya memang agak berbeda. Jadinya itu banyak training-training yang kita lakukan yang biasanya itu sifatnya offline jadi online gitu ya. Dengan baik sama-sama. Lalu kemudian mereka sudah mengadakan pemetaan menggunakan platform bebassampah.id. Nah ini nanti kita juga minta tolong kepada relawan yang sudah mengikuti webinar ini bisa membantu bantu kita untuk memetakan sampah-sampah ilegal ini sehingga nanti kita bisa memfollow up ya gitu ya semua data yang sudah masuk ini, baik itu membuka lokasi clean up di lokasi tersebut ataupun maksudnya diselesaikan bersama-sama dengan pemerintah. Kita juga akan meluncing waterways project, yaitu ada 50 kayak yang dikirimkan dari Estonia sebagai apresiasi untuk tim Indonesia. Kayak-kayak ini dibuat dari bahan-bahan recycle yang di-recycle kembali gitu ya, didaur ulang kembali dan dicetak kayaknya. Dan ini pada saat ini sedang diproses pengirimannya ke Indonesia. Kayak ini kemarin diuji coba bersama Presiden Estonia di salah satu danau di sana sebelum dikirimkan ke Indonesia. Berikutnya kita juga nanti akan ada Clean World Conference yang akan diadakan kebetulan tim Indonesia tahun ini, nanti mohon bantuannya juga ini Bu Liana bersama tim lain, kita menjadi tuan rumah di tahun 2022, yaitu dalam rangka menyambut 187 negara gitu, akan di-host oleh kita dalam konferensi ini. Dan di tahun ini, di tahun depan, di 2021, nanti di Januari kita yang tim Indonesia bekerja sama dengan nanti tim Jerman, yang hostnya adalah tim Jerman. Ini juga merupakan program jangka panjang kita yang sedang kita jalankan saat ini bersama dengan pemerintah lokal, di mana bekerja sama juga dengan salah satu platform e-demokrasi platform dari Estonia, yang kita ajak masyarakat lokal itu untuk terlibat secara aktif mendiskusikan masalah sampah di daerahnya dan kemudian merekomendasikan program yang sifatnya itu sustain untuk dikerjakan bersama dengan pemerintah. Ini terlibat tahun ini dari nasionalnya, tim nasional. Lalu kemudian saya juga akan menunjukkan beberapa dokumentasi daripada kegiatan kita di tahun lalu. Ini serentak ya, dari tahun lalu, dari Aceh sampai Papua, semuanya bisa kita lihat di sini. Kita memilih untuk menjadi partners ataupun komunitas yang mengelola lokasi clean up tersebut gitu. Artinya menjadi pusat informasi center untuk komunitas-komunitas yang mendaftar. Teman-teman juga bisa nanti mendaftarkan lokasi clean up masing-masing, saat ini sudah dibuka. Jadi bisa langsung memilih gitu ya lokasi-lokasi clean up yang saat ini ada sesuai dengan provinsi masing-masing. Semua informasi ini sudah kita siapkan di microsite-nya Indorelawan. Nah ini teman-teman bisa nanti klik di sini, itu udah ada panduan. Baik, tadi sebenarnya ada satu yang tadi saya mau. Nah. Ini tadi benar sekali bagaimana tadi semangat daripada teman-teman lain membuka aksi clean up ini yang menyatakan bahwa memang aksi clean up dan pilas sampah dari rumah dilanjutkan dengan pemilahan sampah dan pelayanan secara online. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Liana. Terima kasih Mbak Agustina Iskandar, Leader World Clean Up Day Indonesia. Konsep
hashtag kita pilah oleh Wiratama dari founder Circle Action. Oke, sudah terlihat semua ya. Sekarang kita masuk ke dalam ide di mana pemilahan sampah itu penting dan kenapa pemilahan sampah itu adalah hal yang krusial. Dan kenapa, dan saya sendiri secara personal sangat senang bahwa pemilahan sampah akan menjadi isu di dalam Working Up Day di tahun ini. Dari kenapanya, kenapa kita harus melakukan pemilahan sampah. Dan di awal pembuatan konsep di mana kita harus melakukan pemilahan sampah adalah muncul dikarenakan hal ini. Jadi yang kita tahu bersama-sama bahwa Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan akhir sampah terbesar di Indonesia itu akan tidak bisa menampung sampah lagi di tahun 2021, yang artinya tahun depan. Next plan-nya apa? Ini juga, ini saya yakin ini masih dalam tahap pembahasan. Tapi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 ini masih dalam satu suara di mana Bantar Gebang tidak akan bisa lagi menampung sampah di tahun 2021. Yang artinya kita tahu bahwa di sini kita masih sangat depending terhadap linear ekonomi. Yang artinya dalam linear ekonomi di sini adalah kita membuang sampah langsung ke TPA. Yang dimana hal itu membuat impact kepada recycle rate kita yang sangat rendah, masih 8-9%, masih di bawah 10% di tahun 2019. Dan 69% sampah itu masih landfill. Sisanya bagaimana? Kalau misalnya kita ambil 8-9% di recycle rate, sisanya itu dibakar. Masih banyak lagi yang dibakar. Tapi kita yang masih sangat depending dengan linear ekonomi ini, yang kita buang sampahnya langsung ke tempat pembuangan akhir, itu mempunyai impact yang sangat signifikan. Artinya kenapa? Karena kalau misalnya kita depending sama tempat pembuangan akhir, yang dimana sebenarnya kita bisa memaksimalkan sampahnya itu, seharusnya kita bisa membuat kata-kata tidak ada sampah atau no waste, itu kita sebenarnya kita harus mikirin dari sumbernya gitu. Kenapa kita harus buang sampah ke tempat ke TPA yang dimana sampahnya tuh nganggur di sana dan jadi gunung. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, kita permainan datanya, di kondisi Indonesia sekarang di tahun 2018, ini saya mau bilang sih tahun 2018, kita itu di populasi kita itu di angka 265 yang mempunyai di tahun 2050 itu akan menambah 19,6%. Dan juga GDP kita juga akan tumbuh besar sekali, 251%. Dan juga di tahun 2018 sampah kita volumenya ada 64 juta yang kalau saya update tahun 2019 itu di angka 67 juta. Jadi bayangin sampah nanti tahun 2050 itu akan seperti apa gitu. Akan sebanyak apa? Dan pertanyaannya kenapa kok kita jadi nggak ngurusin sampah kita yang seharusnya kita bisa olah? Yang dimana kalau kita sudah ngelihat ada contohnya Ibu Will dan Ibu Christine, dan juga Pak Bambang juga, mereka bisa untuk memaksimalkan menggunakan kata-kata yang kata orangnya sampah, itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Kata sampah itu sering didefinisikan sebagai hal yang tidak punya nilai. Sedangkan kalau kita tarik semuanya, bisa kok itu bisa menjadi bernilai. Asalkan apa? Asalkan kalau misalnya pasti ini kata-kata yang sama, asalkan itu bersih gitu dan tidak tercampur dengan sampah yang lain. Jadi kalau misalnya kita campur dengan sampah yang lain, maka itu nilainya akan berturun atau bahkan tidak mempunyai nilai. Oke, jadi kita sadar bahwa hal ini menjadi sebuah hal yang krusial, dan kita sadar bahwa permasalahan ini belum tersentuh secara masif. Yang artinya, jadi apa sih kata-kata itu yang sebenarnya hal yang paling penting adalah pemilahan sampah.
kalau misalnya kita melakukan pemilahan sampah, secara otomatis kita akan membagi-bagi sampah, dan sampah itu tidak campur dengan yang lain, dan kemungkinan besar sampah itu akan bersih, dan setelahnya itu bisa menjadi nilai. Jadi dengan kata itu, sebelum itu endingnya kita membuat program bernama Kita Pilah, yang dimana secara substansi itu adalah program edukasi yang kita ingin coba targetkan pilot project kita di sekolahan, sekolah SD, yang dimana impact-nya kita ingin coba kita lihat apakah anak-anak ini dapat melakukan pemilahan sampah, yang dimana kita tahu bahwa pemilahan sampah itu sangat sulit dilakukan di Indonesia khususnya. Yang kedua, kita ingin lihat impact-nya setelah mereka lakuin di sekolah. Secara kalau di sekolah itu identik dengan kalau kita belajar sekolah pasti akan bisa dibawa ke rumah secara kultural. Lalu kita ingin cek juga, jadi bagian itu di mana kita ingin lihat bahwa bagaimana murid itu impact-nya ke rumah, apakah dia juga melakukan pemilahan sampah di rumah atau tidak. Selanjutnya, ini yang kita buat. Jadi dari program edukasi ini kita ada dua macam. Yang pertama itu di edukasi pilah, dan kedua itu ada kotak pilahnya. Setelah melakukan, kita lihat impact-nya selama 6 bulan, hasilnya bahwa 80% anak masih berpartisipasi dalam pemilahan sampah di sekolah, dan 30% anak melakukan pemilahan sampah di rumah. Ini sadar betul untuk next-nya, untuk di acara Ukin Update, kita lihat ada 47 jenis sampah yang kalian bisa tukarkan ke bank sampah. Dan kita coba udah melakukan bertanya-tanya lagi kepada beberapa responden kami untuk terkait apa saja kita dapat keluar, bahwa ada 10 macam. Pertama itu kita bisa sebutnya OD atau organik daun, dan juga ada KD, ada KD itu ada kertas duplek, PB itu ada plastik botol, ada PG itu plastik gelas, ada PK itu plastik kresek, ada LK itu logam kaleng, ada KB itu kaleng beling, kaca beling, ada RK residu kain, ada residu yang terpal dan karung, ada juga ada yang residu saja. Kita lihat contohnya akan seperti ini. Dan ini fungsinya sebenarnya adalah di mana hal-hal ini masih bisa diterima mudah oleh bank sampah sekitar. Terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wiratama Millennials yang millennials muda yang sudah mulai peduli dengan sampah ya. Wira kebetulan founder dari Circle Action dan bersama tim memiliki program hashtag Kita Pilah. Jadi ada di IG juga ya, di Instagram Kita Pilah. Saya mengundang pembicara ketiga, yaitu Ibu Wildayanti, terkenal dengan Ratu Sampah, ahli waste management. Terima kasih Bu Liana, terima kasih Lion Club. Alhamdulillah banyak pergerakan yang sudah dapat dilakukan, dari gerakan-gerakan kecil dilakukan di masyarakat dalam pengelolaan sampah. Indonesia dengan pengelolaan sampah di sumber, bank sampah pertama di Indonesia yang menjadi PT. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman masih pesimis, kenapa sih bank sampah nggak bisa bergerak? Mungkin banyak hal yang bisa kita benahi bersama-sama, bahwa sebenarnya bank sampah bisa berkembang. Dari gerakan ini, banyak kegiatan yang kami lakukan di Safira Global Sinergi, mulai jasa pengelolaan sampah, kemudian di hotel, mall, apartemen, kawasan pemukiman, kawasan industri, kemudian berbasis masyarakat. Kami menjalankan dua pola usaha di pengelolaan sampah, jasa di kawasan komersil, dan membina kelompok-kelompok usaha pengelola sampah dan bank sampah yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyadari bahwa sampah ini benar-benar harus diatasi. Kalau banyak dasar hukum yang ada di pengelolaan sampah, mulai dari Undang-Undang 18 tahun 2008, PP 81 2012, Permendagri, kemudian terakhir Jakslanas, mungkin ada Perpres 97 tahun 2017, ada lagi turunan-turunan yang dilakukan, yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu kita menata waste management di Indonesia. Ada lagi dasar hukum sebenarnya yang jauh lebih kuat, bahwa di Indonesia itu terkenal dengan negara yang beragama, dan kita semua wajib menganut agama. Agama apapun, semua mengajarkan kita bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan kita, terhadap sampah kita. Jadi masalah lingkungan, masalah sampah adalah masalah hubungan kita
kita dengan Tuhan, dengan pencipta kita, dan bahwa itu harus kita lakukan. Apa yang membedakan yang kami lakukan? Saat ini kami di Saphira Global Synergy perusahaan dengan konsep pengelolaan sampah di sumber. Jadi mungkin selama ini orang takut, ayo ngolah sampah. Jadi kalau yang pertama ditakutkan kalau deket kami ngolah sampah, nanti bau, nanti numpuk, nanti bermasalah. Jadi inilah yang kita usahakan, gimana pengelolaan sampah bisa dilakukan di sumber. Kemudian memberi solusi secara terpadu bagaimana program, teknologi, jasa, dan sumber daya itu bisa bagaimana kita menggunakan teknologi tepat guna tanpa bau menyengat, bau nggak keluar dari pengolahan. Jadi bagaimana kita mengusahakan bahwa sampah itu bisa benar-benar tuntas di sumber. Apa waste management responsibility yang kita lakukan adalah dengan ada 4 basic power dari kekuatan yang kita punya di Indonesia, bahwa kekuatan kita pertama adalah bagaimana kita menjalankan edukasi terkait pengelolaan sampah. Kemudian harus tumbuh rasa kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian harus menumbuhkan juga rasa kepedulian terhadap sosial, bahwa gerakan ini tidak semata-mata bagaimana bisa dilakukan tanpa rasa dan jiwa kepedulian kita. Yang keempat adalah pilar ekonomi. Jadi 4 pilar ini harus sejalan dan harus benar-benar terintegrasi sehingga program bisa berkelanjutan. Mungkin selama ini banyak kita bergerak di lingkungan, kami sudah peduli terhadap lingkungan, kami menggerakkan gerakan kepedulian sampah dengan pola sosial. Tapi akhirnya stagnan. Kenapa? Karena akhirnya kita tetap butuh bantuan dan support dari luar. Sehingga gerakan kita saat tidak ada bantuan, gerakan kita tidak bergerak. Atau saat ekonominya nggak bergerak, dia akhirnya mandek gitu. Sehingga ada istilah maju mundur cantik, bank sampah nggak bergerak, kepedulian terhadap lingkungan nggak jalan gitu. Dan itu yang kita jalankan. Jadi 4 pilar ini harus berjalan seiring. Dan saya selalu menyampaikan, edukasi adalah investasi terbesar di pengelolaan sampah. Saya juga apresiat yang dilakukan oleh Mas Wiratama, bahwa pengelolaan sampah kita bisa dilakukan dengan menggerakkan anak-anak muda dan anak-anak usia dini. Dan seperti Pak Bang Suwerda selalu sampaikan ke saya, role di bank sampah itu adalah menggiring anak-anak untuk peduli dari usia dini. Jadi mungkin dengan usia dini kita bisa menggerakkan bagaimana kegiatan itu bisa berkelanjutan. Nah, dalam kegiatan waste management, kita ada 5 basic konsep dalam pergerakan. Pertama adalah bagaimana kita mengurangi sampah, kemudian bagaimana memilah sampah. Jadi kekuatan utama dari penanganan sampah adalah mengurangi bagaimana sampah itu nggak terjadi. Selagi bisa nggak ada sampah, ya jangan ada sampah. Selagi bisa memakai sesuatu tanpa sampah, ya kita jangan pakai tanpa sampah. Misalnya mungkin selama ini kan banyak yang merasa melarang, oh gerakan anti plastik. Sebenarnya bukan masalah plastiknya yang salah, tapi bagaimana kita menempatkan plastik sesuai fungsinya. Setelah dipakai, dikemanakan. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jadi sering terjadi gerakan-gerakan yang kemudian sebenarnya bukan tepat sasaran gitu. Jadi selalu kita menyalahkan sampah, padahal apa betul sampah itu yang salah? Nah, jadi disinilah kita mulai melakukan, sedangkan yang salah adalah perilakunya. Jadi mau diganti apapun, kantong plastik diganti kantong guna ulang, kantong tapi kalau perilakunya nggak berubah, tetap akan jadi sampah dan akan menimbulkan masalah yang lebih berat lagi. Nah, inilah yang harus kita pahami di waste management responsibility. Kita harus tahu sumber masalahnya apa, penyelesaiannya apa. Jadi mungkin itu yang harus tepat kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana sampah itu saat dikembalikan ke pengelolaan sampah, dia sudah terpilah. Kemudian bagaimana mengguna ulang, kemudian mendaur ulang. Nah, konsep-konsep inilah yang kita jalankan, bagaimana pengelolaan sampah bisa dilakukan secara berkelanjutan. Untuk membangun kemandirian pengelolaan sampah adalah dengan konsep bahwa sampah itu benar-benar bisa mandiri terkelola di sumbernya, terpilah di sumbernya, dan bagaimana kita memulai itu dari
mulai dari diri sendiri, dari rumah, dari keluarga kita. Nah, saat ini kami sudah mengolah sampah menjadi berbagai macam produk, mulai dari pupuk organik, pakan ternak, biogas, energi listrik, menjadi plastik jadi minyak, jadi menjadi pres plastik yang kemudian dikirim ke industri. Jadi intinya di sumber sampah sudah tertata dengan baik, sehingga saat dia sampai ke hilir, dia sudah sesuai dengan siklus daur ulangnya. Jadi di sini kita membangun, tujuan kita dalam penanganan sampah adalah bagaimana kita membangun ekosistem, membangun bahwa penanganan sampah ini terbangun siklus kehidupan yang berkelanjutan, sehingga dari sampah menjadi kembali ke alam sudah menjadi ramah lingkungan. Dan kenapa kita harus melakukan pengelolaan sampah? Inilah kondisi sampah kita saat ini, bahwa TPA-TPA kita sudah hampir penuh, bahkan sudah penuh, bahkan ada yang udah sempat tutup gitu. Sampah itu masih liar di mana-mana. Terus kenapa sampah sampai ke laut? Ya karena kita tidak terpik di darat. Jadi gini, teman-teman di World Clean Up Day melakukan pembersihan terus-menerus, tapi tanpa pemutusan masalah, kita tidak akan pembersihan itu tidak akan pernah berakhir. Selama ini kita hanya memindahkan masalah dari rumah ke TPS, dari TPS ke TPA, jadi selalu itu yang kita lakukan, yang itu yang masih ke TPA. Bahkan dari rumah ke sungai, dari rumah dibakar. Kita bisa memulai dari rumah, dari diri kita sendiri. Di Waste Management Indonesia ada dua konsep, ada penanganan, ada pengurangan. Nah, kalau penanganan itu adalah semua yang dihandle dan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengurangan adalah bagian dari kita sebagai masyarakat, sebagai dunia usaha, semua wajib melakukan pengurangan untuk sampah kita. Kemudian dikelola menjadi berbagai macam produk, barulah sampah itu, sisa residunya kembali ke TPA. Di beberapa titik kami sudah melakukan konsep zero waste, sehingga tidak lagi semua ke TPA. Bahkan ada, kami bisa menangani sampah sampai 100% di sumber, dan maksimal kita residu di 5-10%, dan 20% di kondisi-kondisi darurat. Kapasitas TPA kita sudah penuh. Suatu saat maukah kita sampah itu menumpuk di depan rumah karena saking TPA-nya nggak penuh? Apa betul kesadaran masyarakat kita rendah? Tapi ternyata yang terjadi adalah bukan karena kesadaran masyarakat rendah, tapi karena memang masyarakat kita tidak teredukasi dengan baik. Bicara sampah adalah sumber masalah, tapi sebenarnya masalahnya ada pada kita sendiri. Inilah pemilahan-pemilahan yang bisa kita lakukan di sumber. Ada tahapan yang bisa kita lakukan. Dengan pertama ada 3 tahap, organik, materi daur ulang, dan kemudian residu. Nah, ini semakin detail, semakin penataan sampah kita akan semakin lebih baik dan bisa disetor ke bank sampah. Jadi target kita di pemilahan sampah sebenarnya adalah meminimalisir sampah jadi residu. Apa yang menyebabkan sampah jadi residu? Dia kotor, dia infeksius, kemudian dia tercampur. Itu yang membuat residu kita jadi lebih banyak. Apa sih impact dari waste management yang bisa kita lakukan di masyarakat? Pertama, edukasi bisa lebih intensif, kemudian kita bisa menciptakan gerakan-gerakan kewirausahaan sosial baru di masyarakat, menggerakkan ekonomi di komunitas, digerakkan di masyarakat, pasti terjadi penciptaan lapangan kerja baru di pengelolaan sampah. Di setiap titik yang kita kelola, kami punya tenaga kerja, mulai dari 2 orang sampai ratusan orang di satu titik. Apa sih kunci keberlanjutan dari pengelolaan sampah? Itu ada 5 aspek, aspek dalam pengelolaan sampah, mulai aspek kelembagaan, next detail bisa kita sharing, sosial budaya, ada aspek hukum, aspek pendanaan, dan aspek teknologi. Apa yang harus kita tata dari pengelolaan sampah kita adalah bagaimana membangun jiwa kewirausahaan sosial dari pengelolanya, kemudian menata manajemen di pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi selama ini
kenapa sih banyak teman-teman stuck di penanganan sampah, di solusi sampah? Karena memang jiwa kewirausahaan sosialnya belum tergali, kemudian manajemennya tidak tertata dengan baik. Ini kami sudah mengelola sampah menjadi waste to energy, mulai dari menjadi biogas, bioetanol, biodiesel, plastik jadi minyak, setara bensin, solar dan minyak tanah. Kemudian ini pyrolysis system yang mengolah sampah menjadi minyak. Kemudian ini produk-produk yang kami lakukan, bagaimana mengolah sampah itu tidak harus jual sampah. Jadi mulai jadi pupuk, jadi bioaktivator, kemudian menjadi pakan ternak, dan kemudian menjadi pupuk organik cair. Kalau orang-orang bangga saat ini impor sampah ke Indonesia, kalau kami sudah cukup bangga, sudah bisa mengekspor sampah ke luar negeri dalam bentuk produk, jadi dalam bentuk organic liquid fertilizer. Dalam pilar pengelolaan sampah, edukasi lingkungan sosial dan ekonomi harus kita jalankan secara komprehensif, secara terintegrasi, jadi semua bisa dijalankan sehingga bisa dijalankan secara berkelanjutan. Jadi inilah mungkin kenapa kita harus menggerakkan ini secara mandiri. Sampah itu kalau tidak dikelola bisa jadi masalah, tapi jika dikelola dengan baik, dia akan menjadi sumber daya. Untuk pembicara berikutnya, saya ingin mengundang Gubernur Distrik Lions Club 301A, yaitu Ibu Evi Pohan. Silakan, DJ Evi Pohan. Pilar dari Lions Club Internasional, di mana fokus kami sebenarnya ada 5, dan environment ini selalu menjadi fokus utama, tidak pernah tidak dari tiap tahunnya, mulai dari berdirinya Lions Club yang sudah berumur 103 tahun. Dan selama ini di Lions Club kalau melakukan bakti sosial environment, biasanya berkisar pada penghijauan, kemudian juga membersihkan lingkungan kita dari sampah. Tapi berhenti sampai di situ saja. Jadi kalau saya lihat ini, bahkan yang saya dari background IT, ya, saya mengerti bahwa data sekarang merupakan sumber daya, resource, new resource. Ternyata sampah juga bisa menjadi new resource gitu. Jadi sumber daya baru. Nah, kalau kita melihat ini dengan kacamata yang baru tadi, paradigma-paradigma baru mengenai sampah, nah ini kita bisa mengajak masyarakat semua, terutama kita yang sudah tercerahkan hari ini, para Lions, untuk mulai memikirkan beyond dari membersihkan lingkungan kita dari sampah, tetapi menjadikan sampah itu kembali sesuatu yang berguna buat kita semua. Nah ini bagus sekali, saya sangat bersyukur tadi sudah boleh mendengar sedikit ya Ibu Wilda. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini ada pembicaraan berikutnya yang menarik. Jadi terima kasih, jadi sekali lagi selamat menikmati acara ini luar biasa, dan tentu saja kita lain kita akan melanjutkan ya, kita jangan berhenti sampai di webinar saja. Sekarang boleh kita lanjutkan, kayaknya webinarnya menarik. Dan pembicara keempat yaitu Ibu Christine Halim, beliau adalah Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, kita sebut dengan ADUPI. Saat ini masalah sampah ini dibincangkan oleh banyak orang, dan tentunya di headline-headline surat kabar yang terkemuka terakhir ini kita banyak mendengar tentang plastik dan pelarangan plastik. Di Indonesia ini ada, dan kami turut mensupport untuk pengumpulan sampah plastik di Indonesia. Kalau kita berpikiran bahwa plastik harus dilarang atau plastik harus dihindari, tetapi kami punya solusinya, Mbak Wilda dan kawan-kawan yang ada di sini punya solusinya untuk menghilangkan plastik itu dalam waktu hanya sekejap saja. Tidak perlu kita memikirkan plastik yang tidak terurai selama beratus-ratus tahun atau plastik nanti susah diurai, tetapi di daur ulang plastik kami memang memprosesnya sehingga plastik-plastik sampah tadi masuk ke dalam sirkular ekonominya sehingga menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat kita semuanya. Di sini saya ingin menceritakan bahwa industri daur ulang kita akan memproses plastik-plastik yang mempunyai kode-kode yang mungkin Bapak Ibu lihat nanti di botol-botol air minum bekas yang sudah diminum, ada angka-angka nomor 1 sampai nomor 7.
banyak orang yang menanyakan kepada saya, jadi mana yang lebih ramah lingkungan atau mana yang lebih tidak ramah lingkungan. Tetapi sebenarnya keramahannya itu ada lagi kembali kepada diri kita. Bagaimana kita memperlakukan sampah-sampah plastik itu setelah kita habis menggunakan kegunaannya. Nomor satu adalah yang kita kenal sebagai PET, yaitu botol air mineral. Botol air mineral yang kita gunakan, di mana ini sekarang paling banyak komunitasnya kita gunakan dan paling gampang kita temui. Contohnya botol air mineral tersebut, botol hand sanitizer yang sekarang sedang banyak, dan juga banyak kita temukan PET ini sebenarnya dari di dalam kain-kain baju yang kita gunakan. Dan secara tidak kita sadari bahwa ternyata industri daur ulang sudah mendaur ulang bekas-bekas sampah plastik ini menjadi bahan kain, bahan botol kembali, dan menjadi barang-barang untuk konstruksi, macam-macam nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Cukup kita pisahkan aja dengan organik dan anorganik, karena ini akan mempermudah pemulung atau bank sampah. Karena green collection saat ini yang lagi tren adalah kita sudah memilah sampah kita dari rumah kita. Karena sebenarnya single use plastik yang dilarang ini adalah plastik-plastik yang monolayer. Mungkin Bapak Ibu kaget ya mendengarkan ini, kenapa kok plastik tidak boleh dilarang? Padahal plastik itu menurut pikiran masyarakat saat ini adalah suatu barang yang berbahaya, suatu barang yang bisa mencemari lingkungan. Karena saat ini yang paling menarik bagi pemulung adalah plastik-plastik single use ini, seperti botol-botol air mineral itu yang punya nilai yang ekonomis yang lebih tinggi. Kalau sampai itu dilarang, ini tentunya akan membuat pengambilan dari pemulung itu tidak akan, mereka tidak akan tertarik lagi untuk mengambil, sehingga akibatnya sampah-sampah yang lain juga akan tidak diambil. Indonesia sudah banyak sekali kota-kota yang mengadakan pelarangan-pelarangan plastik dan tanpa solusi. Banyak sekali asosiasi pedagang kecil, UMKM yang terimbas dengan masalah ini karena mereka tidak tahu solusinya apa. Banyak lagi greenwashing dari kantongan-kantongan plastik yang akhirnya mereka mengeluarkan solusi yang ternyata bukan solusi, dengan memberikan aditif kepada kantongan-kantongan yang konon katanya bisa terurai, akhirnya malahan akan menjadi mikroplastik pada saat kantongan itu nyampe ke TPA dan ternyata tidak bisa terurai secara sempurna di situ. Lebih gampang dan lebih bersih kualitas dari barang-barang sampah tersebut. Kita tidak usah repot-repot import sampah itu dari luar negeri, tetapi kita bisa memproses sampah yang ada di dalam negeri menjadi barang-barang yang lebih berguna. Selain itu di Indonesia juga ada satu hal, yaitu belum dilaksanakan EPR atau ESR adalah yang sudah terjadi di luar negeri. Selain itu juga media edukasi daur ulang plastik. Edukasi dari daur ulang plastik ini memang kurang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi khawatir kalau saya menggunakan barang ini nanti akhirnya akan nyampah lagi dan apa yang terjadi. Nah, ini yang sedang diupayakan oleh ADUPI. Kami mengadakan edukasi-edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan bank sampah, bekerja sama dengan teman-teman di sini, sehingga dapat mengumpulkan sampah-sampah plastik itu, dan kami akan menceritakan apa yang terjadi dan apa yang kami lakukan dengan sampah-sampah plastik ini. Selain itu, belum juga banyak riset atau kajian tentang daur ulang plastik, sehingga pembelajaran ini belum begitu merata ke masyarakat. Tetapi ini sedang dilakukan oleh asosiasi kami. Kesimpulannya, di sini ADUPI sangat membutuhkan kebijakan yang mendukung ekosistem daur ulang, karena kami adalah hilir dari proses pengumpulan sampah plastik ini sehingga menjadi suatu sirkular ekonomi. Juga belum ada infrastruktur yang bagus, jadi percuma kalau kita melakukan pemilahan di rumah-rumah, tetapi akhirnya diambil di dalam truk sampah dan dicampur kembali. Jadi ini memang butuh kolaborasi dari berbagai macam pihak, dari bank sampah, dari pemulung, dari pengepul, dari industri, dan juga ada suatu mekanisme yang betul gitu, waste management yang baik, bagaimana seharusnya kita harus memperlakukan sampah-sampah ini. Dan media sebaiknya memberikan suatu pemberitaan yang seimbang, jadi tidak hanya menulis tentang kejelekan-kejelekan dari plastik dan sampah plastik ini, tetapi bisa melihat dari sisi lain, di mana sampah-sampah ini sebenarnya punya nilai sirkular ekonomi yang tinggi. Saya akan langsung mengundang Bapak
Suwerda. Beliau adalah inisiator Bank Sampah Nasional. Mohon izin kami menyampaikan materi. Kalau tadi Mas Wiratama kita pilah, ini salah satu tempatnya, medianya, yaitu melalui bank sampah. Ya. Jadi tugas kita adalah mengurangi sampah yang ada di bak sampah untuk berpindah ke bank sampah. Jadi bak sampah banyak sekali, mulai dari tempat kita volume kecil, kemudian volume tanggung, sampai ke TPA. Itu adalah bak sampah semuanya. Dan tugas kita, masyarakat bersama pemerintah dengan semua kolaborasinya adalah mengurangi sampah yang ada di bak sampah tersebut. Ini permasalahannya, kenapa harus ada bank sampah? Ini pola perilaku, ya. Jadi kita membenahi tata kelola, membenahi perilakunya, dan itu butuh proses yang kita sudah 12 tahun berjalan, kami kolaborasi dengan semua pihak, termasuk kemarin kami dengan Bu Christine, belum lama ke Lombok juga, jadi ini dalam rangka kolaborasi dan mengurangi perilaku seperti ini, ya, termasuk dari aspek lingkungan, baik abiotik, biotik, dan culture-nya. Aspek-aspek yang lain harus kita pertimbangkan, dari aspek regulasi, aspek edukasi, kemudian teknologi, kemudian leadership, dan bank sampah inilah akan memperbanyak jumlah masyarakat yang menjadi direktur bank sampah. Maka sebenarnya ke depan, ketika ada satu skema, kami sudah membentuk bank-bank sampah bersama teman-teman di bank sampah seluruh Indonesia, di level masyarakat itu untuk mengurangi sampah yang ada di ember-ember itu, maka nanti pemerintah akan hadir untuk membangun atau mendirikan bank sampah, bahkan tidak menutup kemungkinan bank sampah di level TPA. Itulah keistimewaan Indonesia, harus ada di seperti itu. Jadi bak-bak sampah itu kita ikuti terus. Ada proses pemilahan, hierarkisnya ada sistem kita buat peta jalan perubahan di dalam pengelolaan sampah. Dan proses pelaksanaan step by step, mulai dari kalau di skema kami adalah layak kreasi, kemudian layak tabung, kemudian layak kompos, kemudian yang terakhir berupa layak angkut ke TPA. Artinya hanya seperempat saja sebenarnya yang harus dibawa ke TPA. Ini rancangan. Ini konsep dasar dari bank sampah dan komponen sudah kita susun demi rupa dengan mengikuti regulasi dengan konsep 5M untuk konsepnya dan komponennya 3P, mengurangi dulu, memilah, memanfaatkan, mendaur ulang, dan kita wadai dengan menabung sampah. Kita ingin akan banyak orang yang berwirausaha sosial sebagai pembeli sampah. Artinya ke depan, pemulung itu nanti kita gerakkan menjadi mitra-mitra kita, pembeli-pembeli sampah. Sehingga ini jadi peningkatan strata sosial yang luar biasa. Ini SOP mendirikan bank sampah. Dari level pedesaan, perkotaan, kemudian pesisir. Sekarang kita fokus juga sedang di destination wisata, kampung-kampung wisata dengan Kemenpar. Dan kita juga nanti masuk ke layanan-layanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Teknis ke depan ketika di bank sampah, memilah sampah adalah unit pendidikan. Mendidik dulu, mendidik memilah sampah itu dengan memfilosofi seperti kita sekolah di SD. Jangan masyarakat langsung dijadali dengan 5 pemilahan. Bank sampah bisa juga layak tabung dan tidak layak tabung. Maka nanti kami dorong KLHK dan PU, keluarkanlah buku pedoman pemilahan sampah yang terintegrasi. 12 tahun berjalan, semangat kita terus membara sampai hari ini, karena sebenarnya konsep bank sampah itu mempersiapkan generasi depan pejabat-pejabat Indonesia yang sudah tertempa betul bahwa dia pendidikan sejak dini, pedagogi, bahwa sampah itu tidak dibawa ke bak sampah, tidak dibakar, tidak dibuang, tidak diangkut ke TPA, tapi harus bagian dipilah dari rumah, kemudian dengan orang tua diajak anak ini ke bank sampah, bukan ke bak sampah. Kita bekerja keras untuk kebaikan anak-anak. Lewat sampah, kita bisa memperbaiki yang biasa. Maka SOP-nya supaya menarik perhatian ke masyarakat, buku rekening, kalau punya anak harus atas nama anak. Dan revolusi kita adalah bagaimana kita memberdayakan, melibatkan masyarakat, dia bangga jadi direktur bank sampah, dia bangga menjadi teller bank sampah, dia sangat percaya diri untuk melakukan proses sosialisasi ke masyarakat. Dan inilah anak-anak, dia
kita libatkan dalam proses, pasti anak akan ikut dengan orang tua kalau di situ ada rekening atas nama anak. Inilah Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah luar biasa jumlah bank sampah secara online, kita data kemarin sudah mencapai 8.000 bank sampah. Selama ini mereka masih ekonomi oriented. Sementara mereka adalah bagian integral di dalam pengelolaan sampah, maka besok bintek-bintek pengelolaan sampah mereka harus dilibatkan, diikutkan. Jadi ketika bank sampah ini raih edukasi, tetap kita juga mengembangkan aspek yang lainnya. Awalnya itu anorganik core-nya, kita mulai bergerak yang organik juga. Kemudian ketika sudah mulai muncul ke ekonomi, karena sudah mulai sampah seperti itu, maka ada mikro daur ulang juga. Di sana ada perputaran ekonomi, kita ada produk-produk daur ulang, kita punya pengrajin-pengrajin yang kita dampingi, supaya mesin jahitnya mereka berputar terus. Jadi kita juga memproduksi terkait dengan pembalut yang bisa dipakai berkali-kali. Dan kita berdayakan kaum difabel korban gempa kemarin. Ini manfaat dari bank sampah. Satu, dari aspek kesehatan masyarakat. Maka banyak dinas yang harus terlibat di situ. Tidak hanya dinas lingkungan hidup, tapi juga dari kesehatan. Makro ini di webinar ini luar biasa. Karena ini tujuan pertama pengelola sampah di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Nah, ini tujuan keduanya, dampaknya kita perbaiki kualitas lingkungan. Baik abiotik, biotik, culture. Ketika kita bicara culture, kami ingin tulisan pemulung dilarang masuk menjadi pembeli sampah dipersilahkan masuk. Karena mereka menjadi bagian terpenting dalam sistem pengelolaan sampah, tata kelola sampah. Dari abiotik, kita ingin mengurangi sampah yang ada di TPA. Riset saya kemarin mencatat fungsi bank sampah ini luar biasa, sudah lumayan sekarang karena 5% untuk reduksinya, potensi pengurangannya untuk perkotaan 7,6 dan yang lain luar biasa. Nah, itu di lautan juga kita sudah sedang riset. Yang ketiga adalah ini circular economy. Ini yang kita nanti kolaborasi dengan semua pihak termasuk di Adupi, kemudian dengan banyak pihak yang terkait dengan bagaimana peningkatan nilai ekonomi ini, maka ini challenge, tantangan bagi kami untuk menyediakan kebutuhan bahan baku industri supaya harga-harga sampah itu akan semakin naik. Kunci keberhasilan di dalam pengelolaan bank sampah, closing-nya adalah harus ada perencanaan serta kader-kader lingkungan yang militan. Alhamdulillah sekarang banyak di Indonesia kader-kader bank sampah ini, kami terus positive thinking, saling sinergis dengan mereka, dengan kata kunci policy and partnership. Riwayat supaya teman-teman memahami bagaimana perjuangan kami dari kecil, skala kami RT sekarang menjadi RI, dari satu bank sampah sekarang sudah 8.000, sehingga setelah itu kami dengan konsep policy and partnership, kita terus akan bergerak. Bank sampah yang kecil sekarang menjadi salah satu opsi solusi untuk kebijakan nasional. Maka revisi Permen LH nomor 13 tahun 2012 yang dulu kami draftnya kami buat bersama dengan LH. Ke depan ada sistem bank sampah unit, kemudian ada bank sampah induk, ada TPS 3R, dan ada pusat daur ulang sampah. Contoh juga bagaimana kami berpartnership dengan semua pihak. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup terus sejak 12 tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan Kemenpar kami bantu lokasi-lokasi destination wisata super prioritas. Karena apa? Di sana ada STBM pilar keempat, yaitu kelola sampah. Kami bisa mengklub di sana. Maka kita akan support untuk rumah sakit, Puskesmas yang akan mendirikan bank sampah. Kita juga kolaborasi dengan pakar IT. Ada bank sampah online sekarang. Dan semua dengan dinas-dinas terkait, termasuk media massa. Kata kunci terakhir, mari kita bergandeng tangan bersama-sama dengan konsep 3J, jangan tunda waktu, jangan langsung besar, dan jangan tunggu orang lain. Kami 13 juta ini kita harapkan semakin banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungannya.
persilakan untuk Pak Niko bisa memberikan sharing session, Pak. Ini cukup menarik. Kebetulan Inaplas telah mendaur ulang sampah plastik dan dibuat untuk bahan campuran aspal. Silakan Pak Niko. Kan saya Niko dari Kepala Bagian Komunikasi Publik Inaplas. Inaplas ini adalah Asosiasi Industri Plastik Indonesia. Seperti yang sama-sama kita sudah ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang gencar untuk menuntaskan masalah sampah. Karena dari Bapak Presiden Jokowi sendiri sudah memiliki target sangat ambisius. 2017 yang lalu Bapak Presiden Jokowi sudah menargetkan pengurangan hingga 70% dari sampah yang ada di lautan. Dari target tersebut akhirnya turunlah Perpres nomor 83 tahun 2018 yang diturunkan menjadi 5 pilar dalam penanganan sampah di laut ini, dan pada akhirnya menjadi turunan yang kemudian dilaksanakan satu organisasi, satu perkumpulan yang dinamakan NPAP, National Plastic Action Partnership, di tahun 2019 yang lalu, di mana itu adalah perkumpulan sifatnya PPP atau Private Public Partnership, jadi gabungan antara government, swasta, NGO, kemudian akademisi, dan seterusnya. Kita membahas sedikit mengenai kondisi persampahan plastik di Indonesia. Jadi kalau boleh sedikit sharing, sebenarnya sampah plastik yang ada di Indonesia itu tidak 100% berasal dari lokal. Sebagian itu berasal dari impor dan juga sebagian sudah menggunakan barang recycle seperti itu yang dilakukan oleh ADUPI dan teman-teman industri daur ulang lainnya. Sampah plastik yang dihasilkan juga semuanya tidak 100% menjadi sampah yang berakhir di TPA, tapi ada juga penggunaan yang dalam sifat jangka panjang. Sebenarnya industri daur ulang sudah tersebar sangat banyak dan aplikasinya pun sangat luas sekali. Harapkan oleh Bapak Presiden di 2030 nanti, tidak ada sampah plastik lagi yang menumpuk, ataupun bahkan sampah yang menumpuk di TPA. Sehingga nantinya walaupun tetap ada short-term usage, ataupun penggunaan yang singkat sebagai kemasan makanan, kemasan barang, dan seterusnya, karena itu tidak bisa kita hindari sebenarnya, karena penggunaannya sudah sangat melekat sekali pada keseharian kita. Harapannya nanti akan ada teknologi-teknologi ataupun inisiatif yang bisa memanfaatkan plastik-plastik tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi dari plastik dengan menggunakan konsep circular economy? Saat ini di Indonesia masih menganut konsep linear economy, yang mana ketika kita sudah selesai menggunakan suatu produk, maka itu dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Maka dengan konsep circular economy ini, ketika sampah sudah mulai terpilah secara baik, lalu bisa dikoleksi dengan mudah, baik itu nanti mulai pemulung atau petugas sampah dan seterusnya, hingga nanti pada akhirnya bisa dilarikan ke industri daur ulang, sehingga bisa termaksimalkan secara baik menjadi produk yang baru. Kami berharap dari pemerintah bisa memberikan regulasi-regulasi yang mendukung, baik dari sisi penegakan hukum maupun juga regulasi-regulasi yang sifatnya tidak kontraproduktif terhadap industri. Karena bagaimanapun juga, industri ini memiliki efek domino. Ketika terjadi ada pelarangan, maka efeknya akan bisa meluas ke sektor lainnya. Coba kami lakukan dari sisi industri. Kami berangkat dari edukasi dan coba membangun awareness dari masyarakat saat itu, bekerja sama dengan Lions juga, hingga tahun kemarin kita aktif di Working Up Days. Di situ juga kami melakukan aksi pembersihan pantai yang ada di area Cilegon, juga River Clean Up di Ciliwung, Pandeglang Bakauni Clean Up yang saat itu bekerja sama dengan KKP. Dan harapannya dari clean up ini tidak hanya sekedar membersihkan, tapi juga bisa membangun awareness dari masyarakat sekitar. Dan kita coba kembangkan yaitu adalah penerapan aspal plastik. Aspal plastik ini sebenarnya ada riset yang dilakukan oleh PUPR pada awalnya, lalu kemudian diuji coba di 2017 yang lalu oleh mereka, ada kurang lebih sekitar 6 titik, dan harapannya bisa terus berkembang penggunaannya sehingga bisa masif. Maka dari itu kami dari Inaplas berkomitmen ingin berusaha untuk menyebarluaskan aspal plastik ini sehingga nantinya bisa menjadi standar bagi proyek-proyek ketika ingin mengaspal jalan, tentunya memilih aspal plastik. Dan plastik yang digunakan ini pun juga plastik dari kantong kresek yang notabene masih dianggap orang sulit untuk dikelola. Dan di sini kami bekerja sama dengan industri daur ulang tentunya. ADUPI merupakan salah satu mitra yang cukup erat dalam penyediaan sampah plastik yang kita gunakan di aspal plastik ini. Setelah menggunakan plastik ini, justru malah ternyata menambah kekuatan hingga 40% dari aspalnya sendiri, sehingga bisa menaikkan umur pakai hingga 2 tahun.
Jadi kalau diasumsikan aspal biasa 5 tahun penggunaan, maka di aspal plastik ini bisa menjadi 7 tahun. Pertengahan tahun ini kurang lebih ada 5 kota yang sudah menggunakan aspal plastik berkolaborasi dengan Chandra Asri. Yang pertama tentunya kami melakukan sendiri di pabrik kami sendiri di Cilegon. Sudah ada kurang lebih 2,5 km yang menggunakan aspal plastik. Lalu kemudian kami berkolaborasi dengan BPPJN 6 dari Bina Marga PUPR yang merupakan pemegang mengontrol dari jalan-jalan provinsi yang ada di Jabodetabek. Kita membuat di Cilengsi kurang lebih ada sekitar 1,3 km. Lalu di Cilegon, Cilegon ini merupakan kota pertama yang berkomitmen untuk menggunakan aspal plastik pada seluruh layering jalan mereka di tahun 2019 yang lalu. Ada kurang lebih hingga 18,9 km yang digunakan aspal plastik. Lalu kemudian Tegal, kota Tegal juga mengikuti, mereka mengadakan trial sekitar 150 km di pintu masuk balai kotanya. Lalu yang terbaru itu adalah Semarang. Semarang itu hampir kurang lebih 1 km menggunakan aspal plastik. Kita berkolaborasi dengan Udinus dan juga pemerintah kota Semarang pada saat itu. Hingga saat ini sudah ada 23,5 km yang sudah menggunakan aspal plastik berkolaborasi dengan Chandra Asri dan sudah mengelola hingga 20 juta lembar kantong kresek yang digunakan sebagai campuran aspal ini. Tentunya ini adalah plastik kresek yang hasil penggunaan dari masyarakat seperti itu, bukan yang bukan barang baru ataupun juga bukan sisaan dari pabrik. Dari 20 juta tadi bisa memanage plastik dari TPA kurang lebih hingga 153 ton. Kita juga coba memberikan solusi karena pada saat ini masih banyak beranggapan bahwa single use itu tidak bisa dikelola. Makanya kami mencoba membuat sebuah inovasi redesign kemasan plastik, yaitu dengan menggunakan konsep tin wall packaging. Harapannya bisa menjadi solusi, karena tentunya dia bisa diguna ulang ketika dicuci dengan baik setelah pakai, lalu kemudian ketika kemasan ini nantinya mungkin rusak, seperti itu bisa dikumpulkan dengan mudah, karena nanti dia bisa ditumpuk dengan baik, dan juga bisa dikoleksi dengan mudah oleh pemulung hingga akhirnya dikirim ke industri daur ulang. Dan tentunya sudah tersertifikasi halal secara materialnya, jadi lalu kemudian sudah bebas dari BPA, kemudian aman untuk kontak dengan makanan dan juga bisa digunakan di microwave. Di momen Idul Adha kemarin, kami juga coba mempromosikan kemasan ini sebagai alternatif penggunaan dari besek pada saat pembagian daging kurban. Dan alhamdulillah responnya sangat positif dan bisa menjadi tren baru untuk kedepannya. Saat ini kami sedang coba membuat sebuah konsep circularity sesuai dengan konsep circular economy yang harapannya bisa menjadi role model bagi permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Nanti bisa terkumpulkan di satu tempat dan nanti bisa istilahnya dalam kategori high value, low value, dan juga kemudian yang residu. Nanti yang untuk high value bisa dijual kembali ke daur ulang, ke teman-teman Adupi bisa menerimanya, lalu kemudian yang low value bisa kita bakar menjadi BBM dengan konsep pirolisis, dan yang residu nanti bisa kita buat jadi RDF sebagai alternatif dari penggunaan batu bara di pembangkit listrik. Untuk teknologi RDF atau refuse derived fuel, ini adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan dari sampah rumah tangga sebenarnya, yang nantinya dicacah dan dikeringkan sehingga pada akhirnya bisa menggantikan dari penggunaan batu bara. Dan saat ini bahkan PLN sudah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan si RDF ini ke dalam plan mereka, di power plan mereka di berbagai titik, dan harapannya bisa mensubstitusi sekian persen dari coal yang digunakan mereka, seperti itu. Dan konsep pirolisis juga sebagai gambaran ini adalah konsep pembakaran dalam kondisi tertutup, jadi artinya dalam kondisi tidak ada oksigen, dalamnya tidak ada udara, sehingga pada akhirnya plastik ini bisa berubah kembali menjadi minyak, karena pada dasarnya plastik ini berasal dari minyak bumi. Pirolisis ini bisa digunakan kembali oleh masyarakat, baik untuk mesin pemotong rumput, kemudian genset, bahkan sampai ke motor pun bisa, dan tentunya pemilahan menjadi kunci yang terpenting lagi, sehingga pada akhirnya sampah tersebut bisa terkelola secara baik, bisa dimanfaatkan kembali oleh industri daur ulang, dan bisa digunakan kembali oleh kita masyarakat. Terima kasih atas waktu. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi fellow Lion, sahabat-sahabat Lion se-Indonesia, sahabat-sahabat ibu bapak se-Indonesia juga yang sudah